Polsek Sawah Besar, Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menangkap 3 orang pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Kapolsek Sawah Besar, Kompol Mirzal Maulana mengatakan, pelaku berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 sepeda motor, kemudian mendekati korban yang sedang berboncengan dengan suaminya. Lalu, para tersangka menendang motor korban hingga terjatuh. Pada saat itulah, para tersangka menggasak sepeda motor dan tas korban. Di sini, kerugian. Modusnya dengan cara memepet kendaraan korban. Jadi, mulanya ASR dengan suaminya ini berboncengan. Berboncengan di sekitaran seberang pom bensin Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kemudian, 2 orang dari di antara 4 tersangka ini, MS dan MT, itu memepet korban menggunakan kendaraan motor Mio, sepeda motor Mio, warna Mio Soul, memepet korban, kemudian menendang korban, sehingga korban oleng dan kehilangan keseimbangan. Nah, kemudian datang lagi kawannya AP dan BG. AP dan BG ini kemudian juga memepet korban, kemudian menendang dan merampas barang-barang milik korban sampai korban terjatuh. Ketiga pelaku yang berhasil diamankan adalah MS, MT, dan AP. Sedangkan pelaku dengan inisial BG saat ini masih dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.